Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Mama Papa, Oma Opa, adik-adik semua dan teman-teman yang hari ini beribadah bersama keluarga maupun sendiri, semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan yang baik-baik, meskipun keadaan kita hari ini saat ini mengkhawatirkan, tetapi kita semua percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang ada di setiap kehidupan kita dan hadir mendampingi kita. Kita memulai ibadah intergenerasi hari ini dengan bersama-sama kita menghayati dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita mau angkat pujian yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal, nama Allah yang Maha Kudus. Kita menyatakan pujian ini sebagai ucapan syukur bersama-sama dengan kesungguhan hati. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mau ambil waktu sejenak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan segala kerendahan hati,
kami mau mengaku di hadapan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih karena di dalam Tuhan ada pengampunan dan ada keselamatan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur karena kita beroleh pengampunan dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita beroleh pengharapan di dalam anugerah-Nya. Berita anugerah bagi kita diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau nyatakan syukur kita atas berita anugerah, berita keselamatan yang Tuhan boleh sampaikan kepada kita. Mari kita nyatakan karya Allah yang begitu sempurna.
Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita satu di dalam doa, kita akan terima firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan jadi pelita dan terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami datang dalam iman akan kasih Kristus, anakmu yang tunggal. Kami mau membaca firmanmu, mendengar suaramu, dan kami rindu untuk bertumbuh dalam kasih Kristus. Tolonglah kami dengan Roh Kudusmu, supaya kami mengerti apa yang kami baca, dan kami mengerti apa yang kami renungkan, bahkan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 55. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama di dalam Minggu Advent ini merenungkan sebuah tema yang luar biasa. Sebuah tema yang diambil dari sebuah nyanyian Maria. Tema kita mengatakan demikian, bersukacita dan
bernyanyilah. Hidup memuliakan Tuhan. Bacaan kita sangat menarik di dalam Injil Lukas yang kita lihat tadi. Dari ayat 39 sampai ayatnya yang ke-55. Dan kita memperhatikan satu bagian dari nyanyian Maria yang luar biasa. Sebuah nyanyian yang berasal dari hatinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seorang bernama Beethoven, seorang yang luar biasa dalam dunia musik, dalam dunia menyanyi. Beethoven berkata demikian. Beethoven mengatakan ketika bermain musik dan saudara melakukan kesalahan not, itu sebuah hal yang tidak fatal. Tetapi bernyanyi tanpa hati, bermain musik tanpa hati adalah sebuah kesalahan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat bagian yang luar biasa dari nyanyian Maria. Bagaimana Maria ketika menerima berkat di dalam proses dia mengandung Yesus Sang Mesias. Maria memuji Allah dan pujian itu berangkat dari hatinya. Nyanyiannya bukan nyanyian yang hanya keluar dari mulut dan bibirnya. Tetapi nyanyiannya, pujiannya, sukacita yang mengalir dalam nyanyiannya berasal dari hatinya. Itulah yang kita temukan dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat bagaimana sesungguhnya memuliakan Allah. Bagaimana sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam kehidupan ini. Dan lalu dari hidup kita memuliakan Tuhan, muncul nyanyian sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya membawa bunga, dan kalau kita melihat bunga ini bunga anggrek, anggrek bulan. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu sekalian, bunga ini mekar ketika dikomentari orang atau tidak. Bunga ini akan mekar karena dikomentari orang, karena dikagumi oleh orang, atau dia akan tetap mekar sekalipun tidak ada yang mengagumi, tidak ada yang merespon, tidak ada yang berkomentar. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saya akan melihat bahwa bunga ini akan tetap mekar sekalipun tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang merespon dengan kekaguman. Dia tetap mekar. Sebuah hal yang menarik. Sesuatu yang sangat indah. Itulah yang muncul dari Maria. Seperti gambaran bunga, bagaimana Maria melakukan semuanya karena Allah. Karena hatinya bagi Allah. Seperti bunga yang mekar. Bukan karena orang dia mekar dan menjadi indah. Tetapi karena Allah. Dia menghadirkan keindahan karena Allah sendiri dia menghadirkan keindahan. Demikianlah hal memuliakan Allah di dalam tema kita hari ini. Bagaimana kita bersuka cita, kita bernyanyi memuliakan Allah. Seperti tema kita. Semuanya berangkat dari hati kita yang dimiliki oleh Allah. Hati kita harus menjadi hati yang sungguh-sungguh dimiliki Allah. Seperti Maria yang memberikan seluruh hatinya, memberikan seluruh hidupnya, sehingga seluruh perjalanannya menjadi perjalanan dengan Allah. Dikatakan di dalam teks kita Injil Lukas pasal 1, kita menemukan berulang kali bagaimana Maria menggambarkan Allah menghampiri hambanya. Allah menghampiri seorang yang rendah hati. Allah menghampiri seorang yang rendah dalam tataran sosial. Dan itu menjadi nyanyian Maria yang mengisi nyanyiannya. Yang kemudian membuat dia bersyukur karena Allah memperhatikan hamba-hambanya yang mau merendahkan hatinya.
Jadi Bapak Ibu, kita menemukan bahwa kemuliaan yang dibicarakan oleh Maria dalam nyanyiannya bukanlah kemuliaan karena dipuji orang. Karena stratanya menjadi orang yang berada di zamannya, bukan. Tetapi Maria menjadi orang yang memuliakan Allah karena hatinya dalam segala keadaan, hatinya dimiliki oleh Allah. Inilah Bapak Ibu hal yang penting untuk kita berbicara tentang bersuka cita dan menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Untuk hidup memuliakan Tuhan. Ada dua hal yang penting. Hal yang pertama yang harus terjadi adalah proses hati. Hal yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana hati kita itu dimiliki oleh Allah. Hati kita dimiliki oleh Allah. Dan kita bisa lihat di sana. Dikatakan oleh Maria, lalu jiwaku memuliakan Tuhan di ayat 46. Lalu dilanjutkan di ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebuah hal yang menarik, bukan? Bagaimana Maria mengatakan bahwa memuliakan Allah itu mesti berangkat dengan sebuah hal yang penting. Hati yang dipersembahkan, hati yang dimiliki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat ada banyak hal mungkin kita menyanyikan dengan mulut kita, dengan suara kita yang indah, sesuatu kata-kata yang memuliakan Allah. Tetapi ketika hati kita tidak tertuju kepada Allah, maka sesungguhnya kita tidak sedang memuliakan Allah. Ketika di dalam kehidupan kita, dalam situasi kehidupan kita yang berat, dan kita tidak melihat Allah yang memampukan kita memiliki sukacita, maka kita juga menjadi orang yang tidak sedang memuliakan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu dan saya diajak untuk melihat hati yang dimiliki oleh Allah itu kunci dari kehidupan yang memuliakan Allah. Hal yang kedua yang menarik yang dikatakan dan ditunjukkan oleh Maria di dalam nyanyiannya, kita lihat nyanyian Maria ini Bapak Ibu berjalan dalam sebuah perjalanan yang tidak mudah. Nyanyian yang muncul dari hatinya, nyanyian yang muncul dari mulut dan bibir Maria, yang kemudian kita baca di dalam teks Injil Lukas pasal 1. Yang dikenal dengan kemuliaan ini. Kita melihat bahwa nyanyian ini muncul bukan dalam perjalanan yang mudah. Maria ketika menyanyikan nyanyian ini, Maria di dalam perjalanan mengandung Yesus Sang Mesias. Maria dipakai, Maria membawa Sang Mesias di dalam rahimnya. Dan itu tidak mudah bagi seorang Maria, seorang perempuan dalam status yang masih bertunangan. Tetapi, dia menjadi seorang yang bernyanyi dengan sukacita. Bukan karena situasinya yang sulit, tetapi karena Allah yang bekerja dan sedang berkarya di dalam hidupnya yang sulit. Saya katakan, kalau tadi hal yang pertama yang membuat kita memuliakan Allah adalah Allah memiliki hati kita. Hal yang kedua yang membuat kita memuliakan Allah adalah kita bersedia menjalani prosesnya, proses hidup kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat bagaimana kita menyanyi, bagaimana kita bersuka cita di dalam ibadah-ibadah kita. Itu mesti berlanjut dengan hidup kita yang sungguh-sungguh bersuka cita. Hidup kita yang sungguh-sungguh juga seperti nyanyian yang kita nyanyikan. Berapa banyak dari Bapak Ibu dan saya, bukan hanya Bapak Ibu saja, di dalam kehidupan kita, setelah kita beribadah dengan begitu hebatnya, kita menutup mata dan merasakan Tuhan hadir.
Berapa banyak ketika kita selesai ibadah, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita bersama dengan anak-anak, ketika kita bersama dengan orang tua. Berapa banyak hati kita masih merasakan kehadiran Allah seperti ketika kita ada di dalam ibadah. Seringkali kita hanya merasakan Allah hadir dalam ibadah, tetapi kita tidak menemukan kehadiran Allah dalam keluarga kita, dalam percakapan kita di meja makan, dalam perjalanan kita pergi kemana, kita tidak menemukan dan merasakan kehadiran Allah. Sehingga apa yang terjadi dalam ibadah dengan hidup kita yang sebenarnya tidak sama. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengatakan hal yang kedua yang penting tadi. Kalau hal yang pertama kita memuliakan Allah karena kita punya hati yang dimiliki oleh Allah. Hal yang kedua, hal yang penting. Kita bersedia menjalani proses hidup ini dengan Allah. Seperti Maria. Maria ketika menyanyikan nyanyian ini, dia sedang mengandung, dia sedang berhadapan dengan cibiran orang di sekelilingnya. Karena dia dalam status masih bertunangan, sehingga dia harus mengungsi ke tempat Elisabet. Dia harus mengungsi untuk menjaga, membangun dirinya, menghadapi segala hal yang tidak mudah, mempersiapkan persalinannya. Maria siap menjalani prosesnya. Bahkan Bapak Ibu, kita lihat nyanyian Maria ini nyanyian yang nyata di dalam kehidupannya. Bukan hanya ketika dia mengandung dia siap. Tetapi Maria benar-benar siap diproses dan berjalan dalam proses itu dengan Tuhan. Tidak ada yang instan. Sampai kemudian Maria melahirkan Yesus hanya dengan sebuah palungan. Maria siap. Ketika itu menjadi prosesnya yang dijalani dengan Tuhan. Itu adalah proses yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya dalam persoalan mengandung lalu melahirkan di palungan. Tapi berlanjut dengan perjalanan mengungsi. Ketika situasinya berbahaya karena sikap dan kejahatan Herodes, maka Maria dan Yusuf dan Yesus harus mengungsi. Tidak hanya itu. Maria sungguh-sungguh berproses dengan Tuhan. Maria yang memberikan hatinya dan hatinya dimiliki oleh Allah. Maria juga menjalani prosesnya dengan Tuhan. Sampai di bawah kayu salib. Melihat sang anak yang dilahirkannya dalam palungan. Sang anak itu tergantung di atas kayu salib dalam penderitaannya. Maria tetap ada di sana. Maria memuliakan Allah. Karena hatinya dimiliki oleh Allah. Dan yang kedua, karena Maria menjalani seluruh hidupnya sebagai proses yang Allah izinkan. Memuliakan Allah adalah perjalanan untuk taat. Sudah lihat kata taat. T-A-A-T. Taat. Anda mau baca dari sisi manapun, bacaannya tetap taat. Anda mau baca dari depan, Anda mau baca dari belakang, bacanya tetap taat. Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita bicara memuliakan Allah, situasi hidup kita bisa berubah. Situasi hidup kita bisa terbalik. Hari ini senang dan besok tiba-tiba kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kepedihan. Untuk memuliakan Allah, kita mesti ingat untuk tetap taat. Ada proses yang Allah inginkan. Ada proses berjalan dengan Allah ketika kita mengatakan kemuliaan. Tidak ada yang instan. Memuliakan Allah bukanlah perjalanan untuk mendapatkan ini dan itu dengan cepat. Memuliakan Allah tidak bisa diukur dengan keberhasilan ini dan keberhasilan itu. Tetapi memuliakan Allah
adalah sebuah perjalanan untuk terus taat. Perjalanan untuk terus hati ini dimiliki oleh Allah. Memuliakan Allah adalah perjalanan di dalam proses yang Allah kehendaki. Tidak ada yang instan. Ada seorang stand up komedi Rusia. Pertama kali dia ke Amerika dan dia begitu kagum melihat sebuah negara yang maju seperti Amerika, tidak seperti negaranya. Dia masuk ke sebuah supermarket dan dia begitu heran karena dia menemukan sebuah rak makanan di mana di sana banyak makanan-makanan yang bisa dibuat secara instan, bahkan minuman yang bisa dibuat secara instan. Di sana ada orange powder, ada bubuk jeruk untuk membuat secangkir minuman dari jeruk dengan rasa jeruk. Tinggal ambil bubuk jeruk itu dan campur dengan air lalu menjadi minuman jeruk. Dia menemukan powder-powder yang lain. Ada powder melon, ada powder strawberry dan semuanya sudah dalam bentuk bubuk. Dia begitu kagum. Begitu hebat negara ini. Tetapi kemudian dia sampai pada sebuah rak yang lain. Dan dia menemukan baby powder. Dia berpikir, apakah bubuk bayi ini kalau dicampur dengan air akan juga menjadi seorang bayi. Bapak ibu saudara sekalian, ini hanya sebuah lelucon dari seorang stand up komedi Rusia. Kita mau diajak untuk melihat bahwa dunia ini sangat instan dan dunia ini cenderung tidak suka proses. Tetapi kita perlu lihat bagaimana Maria memuliakan Allah dengan dua hal. Dua hal ini selalu saling terhubung, di mana hatinya dimiliki oleh Allah. Dan yang kedua, dia selalu siap untuk berproses dengan Allah. Sehingga ketika dia bernyanyi, ketika dia bersuka cita memuliakan Allah, itu bukan sekedar sesuatu yang keluar dari mulut dan bibirnya, tetapi keluar dari hatinya dan menjadi perjalanannya dengan Allah secara pribadi. Marilah kita bersuka cita, bernyanyilah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Dengan hati kita yang dimiliki oleh Allah. Dan terus berproses dengan Allah. Amin. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan memperhatikan hidup kami. Tuhan rela merendahkan dirinya dengan kedatangannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia dan hadir dalam palungan. Bahkan menjadi manusia yang rela mati di atas kayu salib. Itu sebuah kerendahan yang luar biasa. Allah yang merendahkan dirinya. Menjadikan kami orang-orang yang kuat di dalam menghadapi hidup ini. Dalam segala situasi hidup kami, hati kami tetap menjadi milik Tuhan. Karena kami punya Allah yang begitu dekat. Kami punya Allah yang mau merendahkan dirinya. Sehingga kami menemukan pengharapan. Kami mau belajar seperti Maria yang mau merendahkan dirinya ketika berjumpa dengan Allah yang merendahkan dirinya. Kami mau belajar dari Maria memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan hati kami.
dengan ketaatan kami untuk berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk situasi kami. Kami terus menyerahkan situasi pandemi secara khusus di masa Natal dan Tahun Baru. Tuhan, biarlah kami terus berhikmat, kami bijak di dalam menyikapi situasi kami saat ini. Sehingga kami boleh mendukung upaya pemerintah di dalam mengatasi situasi pandemi. Tuhan, menolong kami supaya tidak terjadi gelombang ketiga dari situasi pandemi ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi saudara kami yang menghadapi bencana erupsi Semeru. Tuhan, menolong, menjaga mereka, memampukan mereka. Tuhan, bekerja melalui relawan-relawan. Kami menjadi bagian untuk mendukung mereka. Kami menjadi bagian untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di lereng Semeru dan juga masyarakat di daerah Lumajang. Tuhan, berkatilah. Biarlah semua situasi bangsa ini, situasi yang sulit ini, menjadi situasi di mana kami tetap melihat Tuhan menolong dan menyertai kami. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami menjadi perjalanan untuk terus memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita dengan memujikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dan ayat yang kita pakai untuk mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 27 sampai dengan 29. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita naikkan doa kita untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Engkau sucikan, Engkau berkati. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola. Kiranya Engkau juga memberkati. Kami mau melakukan ini untuk semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan diri kita untuk hidup dalam pengutusan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang turut campur tangan dalam hidup saudara, Allah yang berproses dengan hidup saudara. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menguatkan saudara di dalam proses berjalan dengan Allah. Oleh pertolongan Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus,
saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.